Jadi ratu sejagat semalam. Apapun menunya, apapun masakannya, yang penting madang. Baska mau kemana? Mau piknik? Mau piknik yuk, ikut aku piknik yuk. Jalan-jalan kita piknik. Piknik kemana ya? Pokoknya piknik. Endul. Di sini tuh habis hujan, tanahnya basah kan, kalian bisa lihat di belakang. Tanahnya basah hujan. Aku bangun tidur tadi habis bikin konten. Terus tidur bisa pules banget. Nyenyak banget karena hujan ya. Hujan terus sepi gitu. Terus anjingku juga pada tidur, jadinya nyenyak sekali. Bahagia ya kan. Tuh. Sawahnya di sini udah habis panen, tuh. Habis panen dia. Warnanya yellow. Golden brown. Gaya pakai bahasa Inggris aja. Bahasa Indonesianya golden brown apa? Kecoklatan. Kalau bahasa Jawanya gosong. Hai, hai gitu tuh. Hai. Tuh. Kamu dari sekolah apa dari mana? Eh, ulang tahun. Oh, les. Kok dapat ulang tahun gini? Oh, ini loh yang suka manggil tante, tante. Nih kakak adik kembar mirip mukanya tuh. Ya udah, tante mau piknik. Dah. Piknik ke sawah. Mau ikut? Mau ikut? Enggak kan? Pulang dulu. Oh, lewat situ. Emang Mbak Siska mau piknik kemana? Ke sawah. Tadi kan anak kecil dikiranya mau piknik, beneran mau ikut. Lah ya alamat aku desa ada apa namanya? Laporan kasus penculian, ada waria gila menculik anak-anak. Ya Allah. Nah, repot ya jadi waria. Tuh, kita niatnya baik kayak ngajak anak-anak tetangga gitu. Cuman kan orang kan ada yang positive thinking, ada yang negative thinking. Nah, Mbak Siska tuh selalu menjaga itu. Selalu menjaga norma-norma. Norma-norma ketetanggaan. Norma-norma ketetanggaan. Ini apa Mbak Siska? Ya, boh ya, ceritanya kayak Gustan dulu ya. Ini kan banyak yang nanya Gustan. Aku tuh dulu sering nge-vlog sama Gustan karena Gustan tuh sebelahan, tinggalnya sebelahan aku kos. Rumahnya Gustan di sebelah kosku. Terus Gustan tuh anak kecil yang suka main di situ, suka teriak-teriak, suka pukul-pukul deng-deng, deng-deng, deng gitu. Sendiri nggak ada temennya di situ. Kakak-kakaknya pada sibuk. Nah, aku kalau nge-vlog ya mau ikut, akhirnya kan kenal gitu kan. Ikut gitu ya udah tak ajak. Ngajak pun ternyata kalau Gusan kan orang Bali. Kalau ngajak itu nggak diajak terus tanpa pamit orang tuanya tuh enggak. Kita harus izin orang tuanya. Boleh ikut enggak sana bilang dulu kalau boleh ya ikut, kalau enggak ya kadang boleh, kadang enggak kayak gitu. Jadi biar nggak ada yang salah paham ya. Terus aku kan sekarang udah pindah di Tabanan, jauh sekali dari rumahnya Gustan. Kalau suruh ngajak tuh nggak enak ya. Aku dulu kan pernah ya Desember main ke rumahnya Gustan, udah pindah ke sini ya silaturahmi gitu. Terus iseng-iseng Gustan boleh nggak nginep di tempatku gitu kan, ajak kakaknya gitu, ternyata nggak dikasih. Jadi biar kalian nggak nanya-nanya lagi gitu ya. Kalau aku sih umpamanya punya anak, umpamanya itu udah kayak saudara sendiri, mau diajak silahkan, monggo, udah tahu kan, udah percaya gitu. Berarti kalau nggak dikasih kan berarti belum percaya sama aku. Jadi kalian nggak usah nanya-nanya lagi, sedih juga aku kalau ditanyain gitu, biar ini jelas ya gitu. Kecuali Gustan saudaraku sendiri sih tak ajak nggak masalah ya. Saudaraku semua di Magelang, kalau aku tinggalnya di Magelang ya semua tak ajakin ponakan-ponakanku yang kecil-kecil, kerumil-kerumil gitu banyak. Jangan sedih ya kak. Ini aku udah sampai ke wisata pertama. Yuhu! Edian. Yang wisata kedua, pemandangan indah. Yuhu! Yang sebelah kiri adalah sawah. Mbak Siska coba spill pakai bahasa Inggris, ayo. Hey guys, how are you today? This is rice file. Rice file from Indonesia is Bali. This is a almost beautiful rice file in Indonesia. And this is bahasa Inggrisnya kupu-kupu ya.
Bahasa gue, bahasa Inggrisnya gubuk apa ya? Sebelah, ya madang, aku lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Yuhu. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian makan, karena udah lama makan apa madang. Kali ini aku mau ngajak kalian makan di sawah, karena udah lama nggak ke sawah kan. Tapi aku nggak masak-masak di sawah, karena tadi hujan. Repot, urus Marimar sama anak-anaknya. Jadi kalau hujan gini aku ngeluarin pintu, dia keluar, masuk lagi kayak gitu. Jadi kerjaan tuh numpuk. Terus ada request juga, Mbak, sekali-kali makan di Denpasar. Maaf, akhir-akhir ini belum bisa juga ya ke Denpasar. Soalnya apa ya? Ya itu aku punya tanggungan anak kecil krucil-krucil 6 itu loh. Kalau tak tinggal lama-lama, ibunya pengen pipis keluar, ngangik-ngangik, semuanya dirusakin gitu loh. Aku yang rugi, aku nanti bangkrut. Kursi digigitin sama Marimar, makanya aku harus jaga on time 24 jam buat mereka. Karena kita udah niat bantu Anabel ya, induknya, ya kita udah harus break, harus konsekuensi. Kita udah mau bantu, kita harus konsekuensi. Ya udah kalau bantu ya udah siap-siap 24 jam on time standby. On time standby. Bahasa Inggrisnya gubuk mau ngapa aku dah lali aku. Ya langsung saja yuk. Nah, ini dia aku tadi bawa apa namanya? Air putih. Tuh. Yang tadi udah tak cuci. Terus bawa nasi. Ini masih panas ya tuh, masih anget. Terus aku dikasih mamanya Reha. Tada. Tuh. Apa namanya? Daun singkong rebus sama balado ikan pindang di sambal ijo. Mantap ya kan ikan pindang sambal ijo tuh. Ikan pindang cabe ijo atau balado ya, pindang balado ini karena sambal ijo. Terus sama daun singkong tuh. Mantap ya, ini sambalnya tak tambahin lagi. Nah. Tuh mantap ya. Tuh makanannya. Langsung saja kita madang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku tak ngombe sih, aku mlaku loh. Ngelak ya. Haus. Bahasa Inggrisnya haus apa ya? Kalau makan kan hungry. Kalau lah haus apa ya? Haus, haus bahasa Inggrisnya sembolah. Ngebleng aku. Ngebleng. Ya langsung saja yuk kita madang. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Mantap ya kan? Sing tak eksekusi pas apa nih sambel sik. Nih sambel ijo nih sik, kambek godhonge telo sik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Ada daun jeruknya. Ini namanya balado. Ikan pindang. Enak loh. Enak loh ternyata. Mantap. Ya Allah lupa password. Awalnya mangan enak. Apapun menunya, apapun masakannya, yang penting madang. Lanjut. Yuhu. Lali tau nek mangan enak. Bismillah. Mantap kan? Ini menu sederhana tapi mewah. Oh ya malam minggu aku mau bakar-bakar sama tetangga. Ada keluarganya Reha, keluarganya Aleta, Anya kalau mau ikut keluarganya. Makan bakar di depannya Aleta. Kalau di depan tadinya minta ibunya Reha minta bakar-bakarnya di rumahku. Terus anjingku kan di dalam ya alamat gonggong-gonggong rusak semua. Terus akhirnya di depannya rumahnya Aleta. Di jalan lesehan depannya rumahnya Aleta kan ada rumah kosong. Jadinya aman. Aku tak sandaran enak ya. Ya Allah sadu banget. Sama lihat pemandangan. Sambelnya tak tambahin lagi ya. Nih. Mana tadi nasiku? Enggak gitu. Ya ana godang jeruk Rio, rambutnya tak urai lupa aku tadi. Pikirnya kan enggak masak makanya rambutnya tak urai. Aku tuh kalau masak rambutnya diurai tuh dimarahin sama subscriber, berasa punya suami ya kan. Jangan sedih ya kan. Anggap saja gitu ya kan. Punya suami. Bu, kalau masak tuh rambutnya diikat biar cantik gitu.
Asik. Oh ye. Yeah. Endel ya Kang. Yuk sekali lagi yuk nih. Enak banget. Aku seneng cabai hijaunya ini. Kita isi mana ya? Ada tomatnya enggak? Kok kayak enggak ada tomatnya tapi kok enak. Nih ya. Nih. Serat. 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 Emplok. Oh, kok kayak Farida Nurhan, kok kayak Omay. Nanti aku dimarahin Omay ngambil slogannya Farida Nurhan. Maaf ya Omay, keceplos. Ya balik nih, balik nih, balik nih. Nih ya. Dumek umek. Langsung magang. Yuk sekali lagi kita tumek-tumek. Setelah biasa nih, ya kayak Mbak Sika ya. Ya langsung saja kita madang yuk. Bismillah lagi yuk. Kerupuk eh. Kameranya deketin nih, udah tak deketin. Yuk. Nih. Tinggal dikit. Ini masih banyak loh. Mamanya Reha tuh kalau ngasih ya ampun. Terus aku disuruh ngabisin kayak gini. Gendut. Aku lah ya nanti gendut mamanya Reha. Ngasih tuh dikit aja. Ikan pindangnya 2 biji, nggak masalah. 1 biji nggak masalah. Sayurnya banyak, singkongnya nggak banyak. Banyak nggak apa-apa. Indah banget. Tak ceritain pas aku servis motor. Nggak sengaja lihat mantanku sliver gitu. Terus rasanya deg-degan. Berbunga-bunga. Terus aku dengan refleks dalam hatiku nyanyi kayak gini loh ya Allah. Ingin ku bersorak riang kegirangan, tapi ku terjatuh dari kursi goyang, kiranya ku mimpi. Sebel. Sebelnya suara bencang ya. Entar dulu, ulang. Sebel. Jadi ratu sejagat semalam, ingin ku bersorak riang kegirangan, tapi ku terjatuh dari kursi goyang, kiranya ku mimpi. Semang. Cancok. Aku lihat mantanku tuh rasanya bergejolak gitu loh. Tapi ya kita nggak boleh negur ya. Dia udah punya kehidupan bahagia sendiri-sendiri. Aku juga punya kehidupan sendiri. Gitu. Ya Allah. Tinggal sedikit lagi yuk. Habisin yuk. Suara gudungnya udah menyambar-nyambar. Takutnya aku tak bisa mulai jalan ini tekan bengi ya masak no. Bali-bali meteng. Ya Allah, bali-bali meteng ya kan. Ini yang terakhir. Sekali lagi nih. Harus disyukuri, harus dinikmatin. Ini rezeki dari Allah. Aku kadang bilang Allah gitu dimarahin loh. Allah, Allah nggak masalah. Yang membeda-bedakan itu manusia. Lafal itu yang membeda-bedakan manusia, bahasa. Kalau Tuhan tidak akan pernah membeda-bedakan. Mau kamu gagu bilang Allah, Allah gitu. Mau bilang Allah karena gagu, karena lidahnya sakit atau apa. Tuhan maha pengerti. Ingat ya, manusia yang membeda-bedakan. Yuk, bismillah. Endul. Tak cuci tangan. Orang kaya cuci tangan pakai mineral ya kan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Gluduknya udah bunyi. Nah teman-teman, terima kasih banyak sudah nemenin aku. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Francisca Sari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Aku tak bikin ini dulu ya. Kayak omnya itu ya. Saya penting. Madang! Suaraku kurang jelas. Madang! Ya Allah, kejemplung aku mampir aja. Ninggalin sampah ya, tempat kerupuk pun aku taruh bawa pulang. Jadi kita nggak boleh ninggalin sampah ya. Tuh, rumputnya hijau banget tuh. Saya aku tak selfie, saya. Mek kejemplung aku. Yuhuu! Cantik ya sawahnya ya, hijau banget ya. Yuk, pulang yuk, aku udah keringetan, aku lupa bawa tisu. Biasanya tuh aku selalu ngantongin tisu, ini nggak bawa tisu sama sekali buat ngelap keringet. Ya maklum, YouTuber kondang, kok YouTuber kondang? YouTuber pemula, nggak bawa asisten, nggak punya tim yang ngelap keringet, gaya kan kemayu ya kan. Yuk, Mbak Siska bawa Melayu coba. Kok grimis? Ayo, grimis, grimis. Enggak, bercanda. Aku cuma pengen suka lari-lari biar sehat gitu. Mbak Siska tasnya mereknya apa ini? Rahasia. Aku tuh dikasih sama Cik Christine Jakarta, tas anyaman dari plastik itu loh, bagus itu loh, yang biasanya tak pakai buat ke sawah. Itu buat rantang, bagus. Aku pas masak-masak, aku sangat berdosa sekali sama Cik Christine. Cik Christine minta maaf ya, yang dari Jakarta. Tasnya itu waktu aku masak-masak di sawah, kedeketan sama kompor, blonyot. Aku nggak sadar, pas sadar-sadar tuh pas pulang itu, ternyata tasnya udah blonyot, lubang. Takut kalau bawa nasi itu apa namanya ya? Brobol khasnya. Mbak Siska nyanyi lagi dong. Oke, di jalan teriak-teriak. Oh, kalian tuh seneng kalau Mbak Siska diketain orang-orang gila ya kan? Ingin ku bersorak riang kegirangan, tapi ku terjatuh dari kursi goyang. Gara-gara ada orang aku sampai kepelimpet. Dari kursi goyang kiranya ku mimpi jadi ratu sejagat semalam, jadi ratu sejagat semalam, jadi ratu sejagat semalam.